Dajjal kepantasan seperti mana disebut fayati ala alal qaum, maka dia datang pada satu kaum, fayad'uhum, maka dia menyeru mereka, yakni seru kepada ajaran dia lah supaya ikut dia. Fayu'minuna bihi, mereka beriman dengan dia. Ha? Ada geng yang akan beriman dengan Dajjal ni. Dajjal mata satu hak kita cerita tadi, kanan kiri mata satu dah. Dia buta belah belah kanan. Dia pergi, dia seru. Dia sebab tu tuan-tuan kalau pergi tengok dalam siapa ni pelajar Melayu universiti, kalau pergi tengok dalam internet, dia akan cerita symbol of the one eye. Mata satu. Dia ada orang yang suka mata satu. Duit dolar tu kan, $1 tu, ujung kat piramid atas tu mata satu. Banyak lambang-lambang mereka mata satu. Saya pun tak tahu pasal apa mereka suka mata satu. Dan macam-macam lah. Dia kata apa Illuminati dan seumpamanya. Tapi banyak sebagian tu teori lah, sejauh mana kebenaran dia, wallahu ta'ala alam. Tapi yang ni Dajjal real. Dajjal bukan persatuan, Dajjal individu, seperti mana kata An-Nawawi rahimahullah. Fayu'minu nabi, mereka beriman dengannya. Wayastajibuna lahu, mereka sambut seruannya. Faya'muru sama fatumtir, Dajjal ni dia boleh memerintahkan langit dan langit turun hujan. Eh, kacau. Kalau kita tengok macam tu, mau kita takkan tak benar lagi. Pasal dalam rekod benda ni tak berlaku. Ada beberapa benda pelik yang disebut sebagai khariqul li'adah, benda yang menyanggahi adat. Pertama, mu'jizat. Hadis mu'jizat yang digunakan istilah oleh para ulama, ataupun ayat yang digunakan oleh Al-Quran, ayat ayat Musa, ayat Zakaria, ayat yang ini benda-benda tanda Allah bagi kepada orang yang diutuskan menjadi rasul. Ada benda karamah yang diberi pada kepada orang wali-wali, orang saleh. Semuanya dua benda ni untuk membesarkan Allah Azza wa Jal, untuk membela Allah Azza, membela agama Allah. Tak ada lah wali kerana dia jadi wali pi ambil barang kedai orang tu, kita tak nampak keramat dia keramat, tak ada. Hak tu memang dia lalu lah. Okey, kita ada sihir luar biasa juga, menggunakan biwasitati syaitan, dengan perantaraan syaitan. Sihir dia buat benda pelik je. Ha, ni pun benda pelik. Sebab tu bila orang buat silat-silat yang jurus tu kan, terpelanting-terpelanting orang, orang nak kategoriskan dia lama apa. Nak kata mukjizat, dia bukan nabi. Nak kata apa? Karamat, dia pun rokok tak lekang ni mulut. Nak kata dia melengkar, kata dia sihir. Sihir. Ada benda dia panggil, apa? Irhas. Irhas ni macam apa nama, tanda-tanda sebelum zahirnya sesuatu, seperti zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tanda umum yang Allah Taala bagi. Yang Dajjal ini antara benda yang luar biasa, khas berlaku pada Dajjal sebagai ujian Allah penama. Boleh panggil langit suruh turun hujan Dajjal. Wal ardu fatunbit, suruh bumi, wahai bumi, suburlah, subur bumi, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Kita lalu kok jalan kan, tengok orang buat silat mata kan, penuh orang. Kita tengok silat mata bodoh ya, tapi dia buat macam mana sikit, oh penuh. Sebab apa? Manusia bila tengok perkara yang luar biasa, tertumpu mata dia. Macam mana lah manusia tengok Dajjal? Tumbuh wahai tanah, tumbuh. Berapa banyak manusia akan bagi.
pisang, pokok pisang tumbuh gembel-gembel sikit, nak nampak macam muka orang. Masuklah surah abang dah, pakai kutu pi penuh, pi ambil ayam lah. Bewok ekor bercabang pun masuk surah abang, pakai kata nak jual mahal lah, kerana kununya ada tuah. Kalau Dajjal mai, lagi ramai. Semua orang akan pergi ke Dajjal. Dajjal lagi hebat, boleh buat. Ini ujian. Sebab tu semua Nabi kata ujian paling hebat sekali dah Dajjal. Tuan-tuan bayang kalau Dajjal buat tunjuk benda tu di zaman sekarang. Dajjal tunjuk subur pokok, subur. Semua media akan keluar. Orang akan kata apa? Dulu mungkin rakyat Isfahan dia tengok, kalaulah berlaku zaman dulu, rakyat Amerika dia tengok. Tapi hari ini dengan media yang begitu pantas, lah berlaku lah kita boleh tahu. Di US berlaku. Sekarang Dajjal buat benda ni kat US, sekarang orang Malaysia boleh tahu. Dahsyat fitnah Dajjal. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwala ma kanat durran wa asbaghahu duru'a wa amaddahu khawasir. Dajjal pergi pada ternakan, maka ternakan itu belakang bonggol-bonggol dia menjadi bertambah gemuk. Kantung-kantung susu lembu, kambing, unta semua bertambah banyak, bertambah panjang. Perut binatang bertambah turun ke bawah panjang. Sebab apa? Sihat. Kalau orang tak faham, kata, ya Allah, berkatnya Tok Wali ni. Dajjal. Para ulama bahas. Habis itu bila Tuhan bagi kelebihan Dajjal macam ni, macam mana fitnah habis rosak akal manusia? Kalau sihir boleh satu hal antara perantaraan syaitan. Dajjal tak syaitan, dia sendiri lah. Kata mereka, sebab Dajjal mempunyai satu bukti yang jelas pada orang-orang yang beriman, dia tak benar walaupun apa yang dia kata. Sebab dia mengaku Tuhan. Nabi kata, Tuhan kamu tak buta. Sebab Quran kata, laisa kamislihi syai', ini sejelas-jelas benda. Sebab itu ini yang saya sebut digunakan oleh para ulama ahli sunnah sebagai satu bukti. Orang ni kalau mengaku wali besar macam mana, boleh buat benda hebat macam mana pun, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah, kata Ibnu Taimiyah. Jika engkau melihat satu orang terbang di udara, engkau jangan kagum dengannya sekiranya dia tidak menepati kitab dan sunnah. Terbang di udara senang. Ibnu Taimiyah cerita pada zaman dia ada orang yang mendakwa wali, dia boleh bawa mari makanan daripada Yaman ke Syam. Jin dia pergi curi. Orang kagum kat dia. Hebat nampak. Semua ada. Kenapa? Lalu orang kata, oh Masya Allah, dia ni wali. Apa bukti dia wali? Dia boleh buat benda pelik. Ini bahaya mentaliti ni. Apa bukti dia ni wali? Apa bukti dia ni Habib? Apa bukti ni? Dia boleh buat benda pelik. Kita pipi kat dia, dia buat je. Ini cukup bahaya. Mentaliti ni yang digunakan oleh Dajjal untuk menipu orang. Sebab itu kita dalam agama bukan terpengaruh dengan benda pelik, tetapi kita terpengaruh dengan hujah. Sekalipun Dajjal menurunkan hujan daripada langit, menumbuhkan tumbuhan daripada tanah dan menyebabkan tanaman binatang ternakan menjadi subur, tetapi hujah tidak berpihak pada Dajjal. Sebab Dajjal kata dia Tuhan, dan agama dalam masalah akidah sangat jelas, Tuhan itu laisa kamislihi syai', Allah tak sama dengan apa-apa. Ini adalah sebetul bukti Dajjal adalah fitnah yang terbesar. Boleh buat apa yang semua orang lain tak boleh buat. Tapi ketika itu bukan keajaiban bertembung dengan iman, tapi hujah mengatasi keajaiban. Maka iman akan berpihak pada hujah, bukan berpihak kepada apa yang tak dapat ditafsirkan oleh mata.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ya'til qaum fayad'uuhum fayurdu 'alaihim qawluhu fayansarifu 'anhu. Kemudian dia datang Dajjal pi pada satu kaum yang lain. Dia dakwah kat kaum tu. Kaum ada kaum yang tak mau terima. Tolak dakwah Dajjal. Dajjal pun belah, dia tinggal. Fayusbihuna mumlihina laisa bi aidihim syai' minal amwal. Maka mereka pun jadi papa kedana. Habis pokok tanah mereka jadi gersang. Habis ternakan-ternakan mereka tak subur. Habis hujan tak turun kat mereka. Habis jadi habis miskin. Sebab tak mengikut Dajjal. Fayamuru bi kharibah. Dia lalu di tempat yang musnah. Bumi yang musnah. Fayaqulu laha akhriji kunuzak. Akhriji kunuzaki. Dia kata, keluar semua khazanah engkau. Tuan-tuan, duit ni, di mana ada duit, di situ ramai. Tuan-tuan tengok orang besar. Tuan-tuan tengok. Tak kira, saya kadang-kadang saya tengok orang kan, orang jadi orang ternama-ternama lah, menteri ke apa. Ramai dia punya ni, ikut-ikut ni. Bukan dah kerja orang, bapak tu ikut ni. Menteri duduk makan-makan, bil masuk sekali, tak ada kerja apa pun. Saya ingat satu orang, kawan, dia mengaji Madinah. Bila dia pergi, dia jumpa saya. Satu menteri nak jumpa saya. Dia jadi ikut menteri ni. Dia mengaji Madinah, saya tengok. Mula-mula menteri tu nak jumpa saya, saya tak mau. Lepas tu menteri tu pi sendiri ke tempat saya. Saya tak mau cerita. Dia pi sendiri ke tempat saya, ke bilik saya. Dan kemudian dia tolong pula ambil beg saya, tolong angkut tu, jumlah tu ajak kita pi. Saya pun kira malu lah pi. Saya tengok dia, dia angkat beg, dia angkat tu orang menteri. Saya kata pada dia, Syekh, entah pi mengaji agama. Entah ni mengaji agama, apa Quran, baca hadis Nabi. Lah kali duk usung beg orang politik lah. Tak padan saya nak malu tengok entah buat macam ni. Tapi alhamdulillah dia berhenti. Baru ni saya tahu dia kerja tengah yang lain. Saya tak pandang saya. Jatuh standard dah. Piangkut ni orang politik boleh tahu, omai beg aku. Allah leceh. Tapi tuan-tuan tengok pergi airport, bila orang ni kan, orang politik kan, ramai ikut. Kita tanya, entah buat apa? Ni ikut Datuk. Taulah buat apa? Saja ikut. Kan dah kerja apa pasal apa? Yalah, dapat makan. Lepas tu sikitlah bagi tip-tip kan. Semua tunjuk muka, meramaikan supaya nampak ada followers ramai, nampak gahal sikit kan. Tak mana ada orang boleh bagi duit, mesti ada orang mai. Dajjal boleh keluarkan khazanah bumi. Bukan bagi duit tempat ni. Dajjal pi kepada bumi yang mati. Dan Dajjal kata, akhriji kunuzaki, keluarkan khazanah. Fatatba'uhu kunuzuha kaya'asi bal nahl. Ya'asi bal nahl, ulama hadis Ibn Athir dan seumpamanya bincang maknanya. Dia kata khazanah tu keluar, ikutlah khazanah bumi tu keluar, ikut Dajjal. Ya'asib an-nahl, ya'asib ni asalnya lebah jantan. Tapi maksudnya macam dengan lebah ikut di belakang Dajjal ni. Maksudnya harta emas berlian semua daripada bumi ni keluar ni, ikut kat Dajjal ni macam dengan lebah ikut belakang Dajjal. Artinya siapa yang nak, ha, ambil. Hebat Dajjal. Summa yad'u rajulan mumtali'an syababan fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jizlatain ramyatal 'ard. Summa yad'uhu fayuqbil wa yatahallal wajhuhu yadhhaq fabainama huwa kadhalik idba'asa al-masih bin Maryam alaihi salam. Dia kata
Kemudian Dajjal pun panggil satu orang sehat, orang budak muda. Dajjal ambil pedang, Dajjal potong dia terbelah dua, terpelanting sejauh mata memandang antara dua orang ni. Dajjal potong. Kemudian Dajjal pun panggil, ambil balik, sambung, lekat balik, maksudnya hidup balik. Potong dua, belah balik sana satu, belah balik sana satu, tercantum balik. Wajahnya macam wajahnya duk senyum elak, suka ya. Yadhak, gelak lagi. Berapa ramai nak ikut? Kena buah tu lagi ikut lah. Tu dia dia kata, memang confirm wali. Memang confirm wali. Fabainama huwa kadhalik idh ba'asallahu al-masih ibnu maryam alaihi salam. Kita akan sambung insyaAllah. Dalam keadaan demikian, maka Allah pun menghantar al-masih bin maryam, yakni Nabi Isa pun muncul kemudian. Dan hadis ini panjang lagi, kita akan sambung pada tentang bagaimana kemunculan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal. Allah ta'ala alam. Saya buka oleh soalan.